Tapi nanti masing-masing memegang padi dan menghadap kembali ke jalan. Kamu dapat sinar matahari, dapat jaga jarak, berkeringat dan lain sebagainya. Setuju? Hari ini saya bahagia sekali ketemu Bapak Ibu. Ibu bisa mendengar saya bisa bercerita tentang riwayat hidup saya. Kami silakan Bapak Kapolda untuk melakukan penaburan bibit ikan. Kami juga menjadi mahasiswa satu etnis di Paranyo Timurai Sini Cerengar Sibur. Kapolda. Lanjut Pak Bupati. Nasadro Tukda Binaraga Banua Anak Idaomi Nopo Perhami Nasibkan Kusinega Rek Malasong Ima Guru Ninaina Nomor 2 Ditalo Mbak Seraha. Selanjutnya sembako. Ima depan. Rekan-rekan kunjungan saya di desa Siregar Ait Nalas ini adalah dalam rangka ketahanan pangan. Jadi sebagaimana rekan-rekan kita tadi tabur benih ikan, mudah-mudahan dengan tabur benih ikan ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita juga memberikan benih jagung karena di sini adalah lahan tada hujan. Kemudian yang ketiga kita pemberian sembako, semua ini dalam rangka untuk bantuan sosial, untuk dalam rangka antisipasi coronavirus. Mudah-mudahan ketahanan pangan di Kabupaten Toba sama Towa ini bisa menjadi semakin baik, karena dampak dari coronavirus ini sangat meningkat. Kita semua akan tindak, makanya tadi mungkin dari rekan-rekan, dari semua pengarahan saya, itu semua musuh bersama kita narkotika. Jadi kita jadikan narkotika menjadi common enemy. Ini untuk melindungi generasi ke depan. Anak-anak kita akan hancur karena narkoba. Terima kasih.